lapangan. Vaksinasi kepada masyarakat umum terus berlangsung. Kali ini warga pesisir di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ikut divaksin. Untuk mencapai target vaksinasi, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Semawe ikut menggelar vaksinasi. Vaksinasi yang ditujukan kepada masyarakat sekitar pelabuhan dan lanal Lok Semawe ikut menyasar petugas setempat. Vaksinasi kepada masyarakat umum hanya menargetkan 120 warga. Puluhan peserta antre untuk divaksin meskipun harus menunggu di bawah tenda. Dan Lanal Lok Semawe, Kolonel Laut P. Muhammad Dini Omri mengatakan, vaksinasi ini menyasar masyarakat pesisir dan petugas pelabuhan yang rawan penyebaran COVID-19. Program ini juga sebagai upaya pemerintah mengendalikan COVID-19 yang belum juga berakhir. Kita mendukung kebijakan pemerintah untuk melaksanakan serbuan vaksin 1 juta per hari. Kita menjadikan target itu insan-insan maritim, ya, masyarakat maritim mulai dari pelabuhan-pelabuhan maupun anggota-anggota dari nelayan dan masyarakat-masyarakat pesisir yang ada di daerah-daerah pesisir. Sementara itu, Camat Dewantara Nahwafil Mahyuda akan terus membantu mengimbau warga agar angka target vaksinasi masyarakat dapat tercapai. Cuma yang perlu kita maklumi bahwasanya Dewantara ini adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat di Aceh Utara. Kalau di tingkat kuantitas atau jumlah dari masyarakat yang tervaksin, mungkin Dewantara untuk saat ini masih yang tertinggi. Dan namun secara persentase masih kita akui masih rendah karena posisi memang jumlah penduduk kita yang luar biasa banyak. Hingga saat ini warga Dewantara yang telah divaksin meningkat meskipun belum seluruhnya divaksin. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.